Hai, ketemu lagi dengan Ali Fikri di sini. Hari ini apa kabarnya kalian semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini tuh aku akan ngereaksiin video yang agak berbeda dari biasanya. Karena lagu ini tuh memang aku suka banget dengerinnya, biarpun aku nggak tahu cara melafalkannya dan menyanyikannya. Tapi aku suka banget dengerin lagu ini versi original songnya. Dan lagu ini tuh akhirnya tuh di cover sama Vildan dan Selviyama. Nah, kalau Vildan sih aku udah kenal ya secara pribadi. Memang orangnya menyenangkan dan dia tuh kan nyanyi Indianya tuh enak banget. King of Bollywood lah ya si Vildan ini. Nyanyi lagu India apa aja tuh kok dibawain sama dia tuh jadinya yang oh my gosh, bener-bener meleleh kalau denger Vildan nyanyiin lagu India. Tapi ini, Selfie, notabene aku belum kenal secara pribadi sih si Selfie ini seperti apa. Dan aku juga kayaknya belum pernah denger Selfie nyanyi lagu India deh. Setahu aku ya, tapi aku nggak tahu kalau memang Selfie itu sering nyanyiin lagu India. Tapi yang aku sering denger itu Selfie ini nyanyiin lagu dangdut. Dan Selfie ini mempunyai suara yang benar-benar dangdut banget. Klasik dangdutnya tuh bagus banget. Cengkoknya tuh bagus banget. Ah, pokoknya Selfie ini kalau masalah dangdut, dia tuh queen-nya deh. Benar-benar yang semuanya tuh all package tuh ada di Selfie kalau nyanyi dangdut gitu kan. Nah, di sini tuh Vildan sama Selfie nyanyiin lagu India. Dan sekarang tuh trending di YouTube, masih menduduki tangga trending di YouTube, udah 1 minggu tayang. Berarti ini pasti keren banget sih, pasti bagus banget sampai bisa trending kayak gitu. Jadi Vildan sama Selfie ini coverin lagu India yang judulnya Mile Ho Tum Hamko dari Neha Kakkar. Nyebutnya aja aku beribet ya, kali mau nyanyinya. Makanya aku salut banget sama Vildan sama Selfie bisa coverin lagu India ini yang ya susah banget sih buat aku pelafalannya. Tapi kita dengerin aja gimana ini Vildan sama Selfie nyanyiin lagu Mile Ho Tum Hamko. Selah. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel Ali Fikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya dipencet dulu ya. Yuk, kita langsung tontonin aja Vildan sama Selfie nyanyiin lagu Mile Ho Tum Hamko. Aku suka banget ini penampilan Vildan yang sekarang ini dengan brewokannya. Ini kayaknya penampilan dia tahun 2021 ini. Karena kemarin-kemarin tahu aku Vildan ini gak pernah pakai brewok. Tapi dengan brewok ini dia tuh kayak lebih dewasa dan lebih matang gitu jadinya. Suaranya Vildan ini enak banget sih. Setiap kali denger Mile na 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 da 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 da. Vildan tuh ngeluarin suara tuh sambil ngeluarin nafas kan. Jadi enak banget, husky-huskynya tuh enak banget kedengerannya. Dan itu memang ciri khas dari Vildan sih. Ini tuh versi originalnya kalau aku nggak salah tuh yang mulai pertama itu si cewek dulu deh. Tapi kalau di cover ini jadinya Vildan duluan yang mulai. Yes. Mampus. Na 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 na. Ada digituin tuh sama si Selfie. Memang di sini tuh Selfie memang gak keluar dari Selfie yang asli ya. Selfie yang dangdut banget dan gak keluar dari Selfie, dia gak berusaha untuk menjadi orang lain, tetap jadi Selfie di sini. Oh my gosh, enak banget bagian itu, sumpah. Wow, bagian itunya enak banget. Gila, suara Selfie sebening itu nyanyiin pas bagian itu, part itu tuh enak banget. Gila, 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 gila. Ini mah gila.
selfie. Emang ya cengkoknya nggak India banget. Kalau kita bandingin sama cengkok India, memang selfie nggak India banget. Tapi jernih suaranya sama rasanya tuh enak banget. Mampus, ini keriting banget. Banyak banget keritingnya di sini. Aduh, selfie gampang banget ya kalau mau bercengkok gitu, dia enak banget. Gak pakai mikir, gak pakai apa. Gila, ini cengkoknya enak banget. Memang cengkoknya memang agak dangdut di sini. Gak India banget tadi aku bilang, cengkoknya tuh masih dangdut. Ini tuh colornya aku suka sih pas bagian Vildan tuh rendering warnanya bagus banget. Memang ini simple ya, cover yang simple banget. Tapi kan yang penting tuh suaranya. Kalau visual itu mendukung, suara yang paling utama. Meleleh nih dengan selfie ini, meleleh banget. Meleleh aku bilang dengan selfie nyanyi. Wow, ternyata dia nyanyi India keren juga ya. Vildan bisa ada teman duet India lagi nih. Zindagi meri sari jo bhi kami thi tere ajane se gila, aku bisa merasakan ini rasa jatuh cintanya mereka di lagu ini kan. Ada teks bahasa Indonesianya di situ, ada teks bahasa Indianya. Jadi kalian bisa ngelihat arti dari lirik itu dan penyampaian mereka itu rasanya enak banget, sumpah. Kok ngerasainnya tuh kayak gue yang ada di lagu itu yang ngerasain. Kayaknya gue udah menemuin seseorang yang aduh, menangin semua hati gue tuh bener-bener ini nih rasanya enak banget. Oh my gosh, gue mau nangis dengernya, sumpah gue mau nangis. Gue mau nangis bener, ini bagus banget, sumpah. Wow, gue tuh, gue sampe nangis tuh, ini bagus banget, selfie enak banget. Gosh, gue gak bisa ngomong lagi nih. Oh my gosh, ini lagunya kan udah enak gitu ya. Nada-nadanya tuh enak banget. Gue nangis masih. Nadanya tuh enak, terus dibawa sama selfie sama Vildan dengan rasa yang full banget, ini benar-benar enak, tambah enak lagi. Ini jujur nih, mulai hari ini aku kayaknya jadi Selvita deh, jadi fansnya Selvi deh. Kalau Vildan aku udah lama jadi fans sama Vildan. Dari awal Vildan di DA4 tuh aku udah ngefans sama Vildan. Tapi ini aku tambah deh, aku ngefans sama Selvi, beneran deh. Manggi huda se tumbo makin didengar tuh makin pengen nangis, makin pengen meleleh dengerinnya. Biasanya kan yang aku tahu Vildan nih sering duetnya sama Maya gitu kan. Viral lah kalau sama Maya juga kan duetnya. Maya dari KDI, teman aku gitu kan.
India banget, ini Vildan India banget, dan mereka juga pernah ketemu di Indonesia dan itu tuh rame banget, dan mereka juga pernah duet bareng. Aku juga sempat bantuin waktu itu syutingin mereka berdua, itu juga bikin meleleh banget. Ini tambah selfie lagi yang jadinya tambah meleleh, tambah banyak. Ini artis-artis yang bisa nyanyi lagu India, aku makin salut sama artis-artis sekarang, keren banget. Ini mereka ada harmonisasi di sini, ada pecah suara, nafas yang sama, cengkok yang sama, profesional banget. Ini benar-benar profesional parah aku bilang. Boleh aku kasih standing ovation? Bener ini boleh aku kasih standing ovation? Wow aku, oh my gosh, gue sampai nangis. Hai, akhirnya aku bisa dengar suara selfie nyanyiin lagu India. Ini aku bilang wajar, ini trending, pantas banget ini lagu untuk trending, dan lama ini bercokol di dunia trending YouTube. Udah berapa hari ini masih trending. Dan kemarin-kemarin aku memang gak terlalu pengen denger gitu kan. Ya udah deh, gimana kalau kita sambil reaksiin aja dengerinnya. Dan ini pertama kali aku denger lagu ini dinyanyiin sama Selfie, sama Vildan. Dan ini aku bilang rasanya juara. Wow. Kalau Vildan ya, Vildan memang Indianya memang keren banget. Semua orang sudah mengakui kalau Vildan ini kalau nyanyiin lagu India itu yang bener-bener aku bilangin ada karismanya gitu. Karismanya tuh gimana ya? Kalau karisma ini nggak bisa dibeli gitu. Itu aura badan gitu, karisma tuh nggak bisa dibeli. Tapi memang dia setiap kali bawain India tuh berkarisma banget. Sangat super duper India banget aku bilangin. Dan gazalnya dia itu waktu di D4 itu kan memang aku juga gak susah gazal, tapi Vildan enteng banget kayaknya ngeluarin gazal, dan itu jadi andalan dia banget juga waktu di D4. Dan sampai sekarang juga gazalnya, Indianya juga. Dan aku sempat juga ngobrol sama Vildan gitu kan, nanyain tentang gimana sih dia bisa kecemplung di dunia dangdut atau India. Ntar aku kasih linknya di bawah ya, saat aku ngobrol bareng sama Vildan sama Maya. Saat itu kita juga ada project bikin cover Vildan sama Maya gitu kan, jadi sempat ketemu di situ. Dan yang mengejutkan aku kali ini adalah Selfie Yama. Selfie aku sempat nonton dia waktu di Lida. Di Lida aku sempat nonton, sempat ramai kan diperbincangkan selfie gitu kan. Yang suaranya tuh dangdut banget, cengkoknya tuh klasik dangdut banget, dan tiap kali dia nyanyiin lagu itu selalu ada ruhnya. Setiap kali dia nyanyiin lagu itu tuh yang jarang sekali aku dengerin di artis-artis yang sekarang gitu. Tapi Selfie itu benar-benar keren banget, dan di lagu India ini dia membuktikan suara dia yang jernih banget, bening banget suaranya, dan cengkoknya memang enak banget. Cengkoknya parah sih. Liukannya gampang banget dia ngeluarinnya. Memang dia enggak India banget sih cengkoknya, aku memang enggak terlalu India, tapi dengan ciri khasnya dia sendiri, dia nyanyi dengan gaya dia sendiri, enggak niru dengan original penyanyinya. Itulah hebatnya Selfie gitu. Aku jadi Selfie tak sekarang. Bener-bener suaranya ternyata memang enak, sopan banget masuk ke telinga. Dan sampai sekarang kayaknya aku masih pengen denger lagi ini. Versi Vildan sama versi Selfie ini akan terus diulang-ulang. Ini memang aku akan tunggu lagi ini duet mereka berdua, ataupun mereka nyanyi solo-solo tapi yang India, karena pasti akan sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang lebih keren lagi pastinya ya. Selamat buat Vildan sama Selfie. Memang ini aku bilangin cover ter the best
ter the best dari sekian banyak kalian cover ini tadi the best. Semuanya the best, tapi buat aku ini ter the best banget idenya. Yang benar-benar ngerasuk ke hati, nusuk, nusuk, nusuk banget sampai aku sampai nangis coy, beneran sampai nangis. Sampai malu deh sebenarnya aku nangis, tapi memang rasanya enak banget. Ini kayak memang benar-benar lagi jatuh cinta banget. Lihat chemistry mereka tuh nyatu banget di sini. Kayaknya satu sama lain tuh nyaman banget udah nyanyinya. Memang mereka saling jatuh cinta gitu di lagu ini, yang benar-benar terungkapkan banget liriknya sama suara mereka itu. Ini aku nggak berhenti-berhenti kagum sama mereka berdua ini. Ya sudahlah ya. Kayaknya sampai di sini dulu video reaksi dari aku, reaksi video Vildan sama Selfie. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you juga yang selalu support channel aku, dan yang belum subscribe channel Ali Fikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya dipencet dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Milena tu Hongko. Teraturalie.